What's up guys, kembali lagi bersama saya Bima di channel Bima Editor. Dan di video kali ini gue bakalan membagikan tutorial cara membuat biodata diri Free Fire kalian di HP Android guys. So, bagi kalian yang belum tahu apa itu biodata, biodata adalah informasi tentang kalian, senjata kalian yang ada di Free Fire atau di PUBG guys. Tapi di video kali ini saya akan buat versi Free Fire nya ya. So, sebelum tutorialnya dimulai, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari saya setiap harinya. Langsung kita masuk ke tutorialnya. Oke guys, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Z-Archiver ya. Pertama-tama kalian download dulu link ada di deskripsi guys. Kalian download bahan-bahannya, linknya ada di deskripsi ya. Seperti foto, karakter, senjata atau yang lain-lain, font, kalian bisa download link di deskripsi guys. So, pertama-tama kita buka folder download dan jika kalian sudah download bahan-bahan yang tadi, kalian buka Z-Archiver dan kalian masuk ke folder download ya. Nah, di sini tampilan filenya adalah seperti ini guys, mantan Free Fire. Jika sudah seperti ini, kalian pencet aja, kalian tekan. Kalian pencet biasa aja, kalian pencet. Kemudian kita beri ekstrak di sini guys. So, jika kalian sudah memencet ekstrak di sini, otomatis di galeri kalian ada foto-foto weapon dan karakter yang lainnya guys. So, jika kalian sudah memasukkan itu semua, kita buka aplikasi Pixeye Pro. Kemudian kita beli get a picture, kita beli from gallery ya. Maaf, kita beli new blank picture ya. Kita beli gallery, maaf ya guys, saya agak lupa. Kita pilih gallery dan kemudian kita pilih bahan-bahannya yang kalian ekstrak tadi guys. Oke, di sini kita mentahan karakter dan sini sudah ada banyak warna ya, merah, hitam, biru dan hijau. Di sini juga ada banyak karakter yang kalian sukai guys. Di sini sebagai contoh saya memakai yang warna merah dan di sini kita pencet normal. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian masukkan efek-efek yang kalian download tadi di deskripsi guys. Caranya kita pencet efek, kemudian kita beli insert picture dan kita dialihkan. Di sini kita pilih galeri dan kita cari ke folder kalian guys. Seperti contoh saya masukkan yang ini duluan ya, nanti baru foto saya masukkan guys. Dan di sini kalian bisa atur seperti apa, contohnya seperti ini ya. Kalian bisa contohkan seperti ini dan kalian bisa atur ya sesuka hati kalian guys. Jadi jika sudah kita checklist, kemudian kita checklist lagi, kita pencet no dan kita masukkan foto kalian guys. Kita pilih effect, kita pilih insert picture dan kemudian kita pilih galeri dan kita masukkan foto kalian yang sudah transparan ya guys ya. Ingat, yang sudah transparan. Jadi bagi kalian yang tahu cara mentransparankan foto, kalian bisa cek video saya yang sebelumnya guys. So, di sini kita masuk ke dalam folder eraser ya setelah transparankan dan kita pilih foto kita, kemudian kita checklist dan kalian bisa atur sesuka hati kalian guys. Pastikan aturannya sangat tepat ya biar bagus jadinya. Dan jika sudah seperti ini, kita checklist sekali dan kita pilih penghapus ini sudah, lalu kita zoom dan kemudian kita hapus bagian sini guys. So, kita hapus dulu ya sampai rata. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe gratis karena subscribe itu gratis ya. Dan jika sudah seperti ini, kita checklist, kita pilih no dan jadi seperti ini guys. Dan tahap selanjutnya adalah kita pilih effect dan kita masukkan karakter yang kalian suka ya. Oke, kita pilih insert picture dan kita pilih galeri dan di sini sudah ada karakter-karakter banyak ya, mentahan karakter. Dan disini kalian bisa pilih, sebagai contoh saya memilih Kelly sebagai karakter favorit saya. Kemudian kita pilih checklist,
Dan di sini saya bisa atur ya, atur sesuka kalian, tapi saya sarankan di sini ya. Kemudian kita pilih ini opacity-nya, kita turunin seperti ini guys, agar menjadi agak transparan ya. Kemudian kita checklist. Dan di sini kalian bisa hapus sedikit ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian checklist lagi, kita pilih no. Nah, jika sudah seperti ini guys, cara yang tab keempat, kalian pilih stiker, kita pilih title. Nah, di sini kalian bisa memakai font banyak yang ada di sini guys. Sebenarnya saya memakai Aldo de Apache. Dan kita pilih ini, kita tulis ya, favorit weapon kalian. Jadi kalian tulis senjata apa yang kalian suka guys. Oke, kita tulis dulu favorit weapon. Oke, dan kita checklist. Dan kalian taruh di sini, kalian bisa kecilkan ya. Oke, kalian kecilkan. Nah, jika sudah seperti ini, kalian cat lagi, cat dua kali. Kemudian kita pilih efek, kita pilih blend with background. Oke, kita pilih checklist. Dan jadi seperti ini guys. Dan jika sudah seperti ini, kalian tinggal masukkan senjata yang kalian suka guys. Oke, di sini saya akan memasukkan senjata yang saya suka ya guys ya. Oke, di sini sebagai contoh saya memasukkan senjata Scar dan MP40S. Kita pilih Scar dan kita checklist. Dan kalian bisa atur sesuka hati kalian guys. Terus seperti ini, dan kita pencet yang bagian atas sini kanan agar terbalik sekarnya guys. Jika sudah seperti ini kita checklist. Kita checklist lagi dan pilih no. Hasilnya seperti ini guys. Dan kurang senjata satu lagi ya, untuk jarak dekatnya saya akan memilih MP40 ya. Oh, dan jika dokumen terhenti seperti ini, kalian bisa masuk ke dalam Pixel Pro lagi. Kita pencet lagi di seperti ini dan balik lagi seperti ini guys. Karena Pixel Pro agak error-error gitu ya. Tapi jika kalian tidak error, ya beruntunglah. Dan jika seperti ini kita pilih efek, kita pilih insect feature lagi dan kita pilih MP40-nya guys. Oke, dan di sini kita cari dulu folder MP40-nya ya. Dan senjata, dan kita pilih MP40. Dan jika sudah seperti ini kita checklist. Dan kalian bisa atur sesuka kalian seperti saya tadi guys. Nah, jika sudah seperti ini kita checklist lagi. Checklist dan pilih no. Hasilnya jadi seperti ini guys. Dan untuk menambahkan kata-kata atau kata-kata sesuka hati kalian ya, tapi sebagai contoh saya akan menambahkan kata-kata seperti ini aja guys. Dan kalian bisa pilih font sesuka kalian ya, suka hati kalian ya. Sebagai contoh saya akan memakai Gotham Ultra ini ya. Dan saya pilih orang yang meninggalkan. Bentar guys, agak jelek ya fontnya ya, saya ganti dulu. Mungkin pakai Aldo aja ya. Orang yang meninggalkan temannya. Kita checklist. Oh, bukan checklist ya, kita pilih tanda kanan bawah ini dan kita tulis lagi guys. Dan jika sudah seperti ini kalian checklist dan kalian atur di sebelah sini guys. Oke, dan jika aturannya sudah tepat kita pencet yang ini, kita pencet lagi dan kalian bisa putar seperti ini guys. Dan kalian bisa perbesar atau perkecil ya sesuka hati kalian ya. Oke, jika sudah seperti ini kita pilih ini, kita pencet lagi dua kali, kita pilih efek, kita pilih blend big background dan kita checklist guys. So, jika sudah seperti ini tutorialnya akan selesai dalam sekejap ya guys ya. Dan jika sudah seperti ini kalian cat export, atau di sini kalian bisa menambahkan nama kalian di atasnya guys. Tapi video ini akan kelamaan ya, jadi saya export aja terlebih dahulu. Kita export dan kita pilih save picture to album, save ke pilih Pixel Pro. Dan di sini ada tulisan terserah kan, nah ini guys. Oke, dan jika kalian sudah save pasti kalian sudah
sudah jadi ya, fotonya sudah jadi guys. So tutorialnya sampai di sini dulu, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya guys. And stay editor.